Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel NFNM. Kali ini saya akan share OBB Busid yang terbaru, yaitu di versi Busid 3.7. Seperti apa saja keseruannya dan perubahannya untuk OBB kali ini, yuk simak saja videonya sampai selesai, oke? Oke, langsung saja di sini saya pilih mode ngelayap saja. Dan di sini saya akan pilih dari Bandung menuju ke Purwokerto, oke? Kita langsung saja berangkat. Oke, tunggu dulu. Oke, sekarang saya sudah ada di terminal lebih panjang, yaitu di map Bandung. Dan yang pertama saya akan bahas dulu sound pada OBB ini, yaitu sound Sania K410. Oke, teman-teman dengarkan saja. Oke, kurang lebih seperti itu untuk soundnya. Kita langsung saja mainkan. Oke, dan di sound ini teman-teman bisa dengarkan terdapat efek kreket-kreketnya juga. Oke, di sini teman-teman bisa lihat perubahan pada tekstur pohonnya. Di sini sudah berubah. Dan di sini saya menggunakan bus ori dari Maleo dengan livery Sugeng Rahayu. Dan untuk skinnya di OBB ini sudah berubah juga, oke? Bisa teman-teman perhatikan saja untuk skin pada trafiknya. Namun di sini sayang sekali trafiknya masih sepi. Ya mungkin kedepannya bisa lebih ramai, dan sound trafiknya, karena di OBB ini sound trafiknya masih menggunakan sound trafik ori. Oke, kita gas saja. Untuk aspalnya di sini belum ada perubahan, masih seperti ini. Oke, di sini sudah memasuki map Lingkar Nagrek. Jadi seperti ini untuk tekstur pohonnya, teman-teman bisa perhatikan. Mungkin untuk aspal dan rumputnya masih menggunakan yang ori. Oke, ya semua saja kedepannya bisa dikembangkan lagi. Oke, kita gas saja. Mantap sekali ini. Ini di dalam interiornya, pepohonannya jadi sangat jelas, tidak seperti bawaan orinya. Oke, nah di sini untuk motor roda tiganya juga skinnya berubah juga menjadi warna merah seperti ini. Oke, kita blong saja. Oke, cukup keren pokoknya ini untuk di Busid versi 3.7 ini, karena mapnya sangat banyak juga. Namun pasti di semua game pasti ada kekurangannya juga lah. Oke, kita gas saja di sini.
Pada game Bushi versi ini sangat keren pokoknya. Lebih unggul dari mapnya, teksturnya. Pokoknya sangat keren dari fitur-fiturnya juga. Semua saja ke depannya kekurangan-kekurangannya bisa diperbaiki, seperti di menu setting yang tidak akurat, lalu trafiknya juga di sini bisa dipadatkan, lebih ramai lagi. Oke, mungkin itu saja sih kekurangannya. Kalaupun ada lag sedikit ya wajar untuk pada game keren seperti ini, oke? Oke, kita bisa menikmati pemandangan-pemandangannya pada game ini. Jadi semakin tidak bosan karena rute-rutenya juga. Setelah saya lihat ternyata lebih gokil, lebih keren lah pokoknya. Oke, untuk ukuran pada OBB ini kurang lebih ukurannya cuma 800 MB. Jadi jika teman-teman berminat, silakan download saja linknya. Ada di bawah deskripsi. Dan untuk cara pemasangannya sangat mudah karena masih sama seperti pada Bushi versi sebelumnya. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Apabila teman-teman berminat, silakan download saja OBB-nya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support pada channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.